Ini gue mau beli cemilan. Tapi kita bingung mau beli cemilan apaan. Secara bahasanya, tulisannya kayak gini semua. Makan nggak tahu ini apa. Ini kayak seaweed deh. Seaweed. Nah, ini ada Lace. Ada gambar Lionel Messi. Kan beli apa ya? Apa ini aja kali ya? Permen-permenan. Serius bingung. Indonesian layer cake. Indonesian layer cake. Ada Indonesian layer cake. Indonesian layer cake alias kue lapis Indonesia. 20.000 sih Mi. Ada better juga loh. Have no idea. Have no idea mau beli apa di sini. Masuk hati sih pengen beliin oleh-oleh buat anak-anak kantor ya. Tapi yang kita nggak ngerti juga apa yang mau dibeli. Apa ini? Ini ya kalau masa beli oleh-oleh lebih gampang beli di Singapura bro. Per Singapura gitu-gitu masih ketahuan kita mau beli apa, kelihatan tulisannya itu makan apa. Kalau di sini gila asli tuh, aksara Latin tuh susah banget. Lost in translation namanya. Mau nyari roti aja susah nih. Tapi seru sih jalan-jalan kayak gini. Bingung sama-sama. Bego sama-sama. Ini ada beras, kalau beli beras aja buat di Jakarta ya. Beras bro. Jalan lagi ke kasir. Gila nggak ada roti loh di sini. Roti nggak ada bro. Ini apa ya? Coklat. Liang ti. Liang. Mau beli tempe. Tuh. Liang ti. Harusnya sih liang ti. Nah ini ada bunga krisantem. Nah, ini bunganya langsung. Jadi nanti direbus lagi sekitar ya 3-5 menit lah. Terus disaring. Kalau misalnya emang nggak mau pakai ininya, tinggal disaring. Terus langsung diminum. Ini ada deh teh krisan. Teh krisan. Bagus buat panas dalam. Pengen cemilan tapi nggak tahu harus beli apaan ya. Tulisannya sama semua.